datang jelas. Ku masuk ke rumahku, semua pada menangis. Ku tanya ayah, siapa meninggal? Anak-anakku, mulai sekarang jangan pernah sakiti hati kedua orang tua kalian. Betapa banyak orang yang ingin orang tuanya hidup tapi sudah meninggal dunia. Jamaah, saya minta semuanya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya Raja, dia tertawa. Mungkin kalau dia orang tuanya meninggal nanti dia ketawa. Tidak apa-apa. Ingat, kalian akan ingat pesan-pesan saya. Semua orang tua akan meninggal. Saya pun begitu. Ibu saya, bapak saya sudah meninggal. Coba semuanya, cuma gini, doakan supaya orang tuanya panjang umur. Oke? Sehat selalu, amin. Semuanya, ya Allah, sehatkan orang tuaku, panjangkan umurnya. Sekarang siapa yang hadir orang tuanya di sini? Yang ada orang tuanya di sini hadir, datangi sekarang, peluk orang tuanya, cepat, peluk, lalu doa, peluk ibunya, peluk ibu, peluk ibunya, peluk sekarang, lalu doakan semuanya. Dia tidak punya ibu, mana gurunya? Peluk ibu guru. Ibu guru mah adalah orang tuamu, nak. Ya Allah, sambil peluk, panjangkan umur ibuku. Ibumu mana tadi? Mana ada ibu tadi? Salah. Doakan ya, jangan nakal lagi. Mulai kenapa kalian disekolahkan di sekolah Islam? Supaya kalian jadi anak saleh. Terima kasih Yayasan Islam Ar-Rahman. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu untuk sekolah kita. Bangga ya jadi sekolah Islam. Bangga ya. Senang ya. Diajarin sholat, diajarin berdoa, diajarin ngaji. Kenapa? Supaya orang tua kita tidak disiksa di kubur. Salah satunya supaya kalian pintar mendoakan. Jamaah, jamaah, anak-anakku, saya mohon maaf, sebenarnya saya mau ceramah sampai jam 5, yang penting mulai jam 4, sama aja ya, satu jam. Anak-anak, insyaallah lain kali kenal lagi saya akan lebih lama dari ini, karena ini sudah 1:30, masya Allah, tabarakallah. Takutnya nanti saya dosa, ada yang tidak sholat gara-gara saya. Jamaah, baiklah, saya mulai ceramahnya. Syukurilah menjadi umat Nabi. Kita patut bersyukur menjadi umat Nabi. Kenapa? 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 Karena yang pertama masuk surga umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan. Alhamdulillah.